Apa itu rumah api? Kenapa ia dibina? Apakah fungsinya? Adakah masih relevan masa kini? Rumah api ini adalah sebuah menara atau bangunan tinggi bagi membantu ahli pelayaran, jurumudi atau nakhoda kapal di laut untuk berlayar dan mendarat dengan selamat. Menaranya dilengkapi dengan sistem lampu atau cahaya api. Biasanya rumah api dibina di kawasan yang strategik seperti kawasan tinggi bagi memudahkan kapal-kapal keluar dan masuk ke pelabuhan atau melalui perairan pada waktu malam hari. Rumah api juga boleh membantu menandakan kawasan berbahaya dan pandu arah udara. Walaupun kini pelbagai teknologi canggih seperti sistem satelit dan Global Positioning System GPS digunakan, namun peranan dan fungsi rumah api masih relevan digunakan kini. Menurut sejarah, rumah api Iskandariah di Mesir dianggap rumah api tertua di dunia. Ia dibina oleh Raja Fir'aun zaman Mesir keyunanian. Rumah api Iskandariah dibina pada 280 sebelum Masihi di atas Pulau Paros di Iskandariah, Mesir sebagai mercu tanda. Tingginya sekitar 135 meter dibina daripada batu bata. Di Malaysia, sebanyak 40 buah rumah api dan 455 tanda arah suar yang digunapakai ketika ini. Dan salah satunya adalah rumah api Pulau Puraman, wilayah Persekutuan Labuan. Menurut pengarah Jabatan Laut Malaysia Wilayah Persekutuan Labuan, Alimuddin Arimuddin, terdapat sebuah rumah api, 4 tanda arah suar dan 17 pelampung pandu yang merupakan alat bantuan pelayaran di Labuan. Rumah api Pulau Kuraman adalah rumah api kedua dibina selepas rumah api Pulau Papan yang kini berfungsi sebagai tanda arah suar. Dibina oleh pihak British sekitar tahun 1902. Peranannya memberi panduan arah selamat kepada kapal-kapal dagang yang memasuki pelabuhan Labuan pada waktu malam. Menara rangka keluli berbentuk piramid itu berketinggian 15 meter, dicat dengan warna putih dan kubah berwarna merah itu dilengkapi dengan lampu solar dan ruang tinjauan. Sebelum ni menggunakan sebagai contoh minyak tanah ya untuk lampu, kemudian lampu, di mana sekarang ni bertukar kepada gunakan solar panel ya, daripada bateri dan di generate kuasa tu bertukar kepada lampu. Dan kita ada bagi lampu ni berfungsi terutama pada waktu malam lah ya. Jadi macam di Pulau Kuraman ni kalau ikutkan dia kena berfungsi dalam satu apa tu apa ni 10 saat ya, kena berkelip lah dalam setiap 10 saat dia kelip kalau waktu malam. Jadi kapal-kapal yang masuk sini dia tahu sudah dalam jarak 25 batu nautika dia boleh tahu yang dia berhampiran dengan Pulau Kuraman dan Labuan. Thank you.
yang menariknya, menurut Muhammad Nazliho Abdullah, penolong kurator kanan Museum Labuan, rumah api ini merupakan salah satu dari empat struktur yang terselamat daripada pengeboman tentera bersekutu semasa Perang Dunia Kedua. Rumah api yang masih wujud di Labuan mempunyai sejarahnya yang panjang melebihi tempoh 100 tahun. Di Pulau Kuraman, kerajaan British juga telah memulakan pembinaan rumah api di atas sebuah bukit setinggi 66 meter ataupun 215 kaki dari aras laut. Dan apa yang menarik, rumah api di Pulau Papan dan di Pulau Kuraman Labuan ini terselamat daripada pengoboman oleh pihak tentera bersekutu pada tahun 1945. Dua lagi binaan lain yang terselamat adalah hospital lama di Mabidai dan juga Menara Cimni di Tanjung Kubung. Rumah api di Pulau Papan dan di Pulau Kuraman merupakan tapak budaya dalam komponen Labuan Geopark. Kedudukannya terletak di kawasan paling tinggi di Pulau Kuraman, iaitu kira-kira 15 km barat daya Labuan, dan lokasinya menandakan bahagian utara pintu masuk ke Teluk Brunei. Walau bagaimanapun, pokok-pokok yang tumbuh di sekeliling juga semakin tinggi dan menyebabkan terhalangnya pemandangan isyarat lampu kepada kapal-kapal yang melalui perairan Labuan. Kini, projek pembinaan sebuah lagi rumah api baharu dengan ketinggian 35 meter. Kalau ikutkan, memang rumah api ini sudah lama. Jadi, oleh sebab pun kawasan dikelilingi oleh pokok, jadi dia menghadkan penglihatan kepada kapal-kapal. Walaupun sekarang ni kita ada kemudahan lain lah. Cuma kita ada perancangan. Kalau ikutkan kita dalam proses rumah api yang baru di Pulau Kuraman ni dan dijangka akan siaplah dalam tempoh mungkin dalam 2 tahun lah. Itu adalah untuk perancangan kami bagi memastikan supaya alat bantuan pelayaran ni sentiasa berfungsi lah. Untuk rumah api baru ya, kita akan up kepada 35 meter. Jadi itu perancangan kita lah. Maksudnya kalau 35 meter tiada lagi halangan dari segi pokok-pokok lah yang melindungi penglihatan kepada kapal-kapal yang melalui kawasan ini. Sebagai sebuah taman laut, Pulau Kuraman yang berkeluasan 5.2 km persegi dan dikelilingi batu karang jenis Acropora tubinaria menjadikan pulau ini destinasi pilihan aktiviti rekreasi pantai dan laut sekaligus bolehlah melihat rumah api. Untuk ke Pulau Kuraman hanya boleh diakses dengan menaiki bot kira-kira 30 minit sahaja.
Setibanya di jeti, pengunjung hendaklah mendaki untuk tiba di rumah api tersebut. Pengunjung tidak perlu risau kerana telah disediakan laluan bertangga untuk keselesaan sehingga tiba di puncak. Namun, perlu berhati-hati apabila cuaca selepas hujan kerana licin. Pengunjung boleh menaiki menara tersebut dan akan berpuas hati apabila dapat melihat sendiri pemandangan yang indah. Selain kepentingannya untuk pengguna maritim, ia juga sesuatu yang berpotensi untuk dijadikan sebagai lokasi pendidikan dan pelancongan. Pegawai Penerangan Tourism Malaysia Labuan, Nur Hidayah Muhammad Nur berkata, ia dilihat sebagai satu peluang dijadikan produk pelancongan. Terlihat tempat-tempat begini berpotensilah untuk dijadikan sebagai destinasi pelancongan warisan di mana para pengunjung boleh mengetahui tentang sejarah dan juga bangunan-bangunan warisan yang sebenarnya dalam masa yang sama kita mendapat info yang lebih mendalam lah, bukan setakat bangunan sejarah tapi juga daripada seni budaya tu, tempat tu sendiri. Jadi mungkin sekiranya produk ini sudah bersedia untuk dibuka kepada orang ramai, mungkin boleh dipakejkan insya-Allah dan dibuka untuk pelancongan warisan sendiri. Tambah Nur Hidayah, ketersediaan lokasi daripada pelbagai aspek juga perlu dititikberatkan pelbagai pihak bagi merealisasikan harapan dan pandangan umum untuk menjadikan rumah api tumpuan pengunjung seperti di tempat-tempat yang lain. Sekiranya ada penambahbaikan daripada agensi-agensi yang terlibatlah, terutamanya kepada pemilik tempat ini, sebagai contoh Jabatan Laut sendiri ataupun daripada PBT, mungkin boleh memikirkan penambahbaikan daripada segi infra, keselamatan supaya lebih mudah kepada orang awam ataupun lebih mudah kepada industri pelancongan itu sendiri untuk memasarkan, sama-sama memasarkan dan mempromosikan tempat ini sebagai salah satu destinasi pelancongan. Menerusi World Marine Aids to Navigation Day yang disambut pada 1 Julai bermula 2019, yang mana rumah-rumah api dibuka untuk lawatan kepada umum, memberi impak yang positif kepada pengunjung. Untuk makluman, kita ada dipanggil World Maritime Aids to Navigation Day. Jadi terbuka untuk alat bantuan pelayaran lah di seluruh Malaysia. Dan kalau ikutkan, telah dibuka kepada semua alat rumah api lah. Maksudnya
bagi memberi pendedahan kepada apa ni orang awam mengenai dengan fungsi dan peranan rumah api. Macam di Labuan ni kalau ikutkan apa ni ialah satu badan antarabangsa menetapkan bermula pada 1 Julai 2019 di mana dipanggil Watten Day ni dibuka lah, diisytiharkan lah, dan insyaAllah akan datang kita akan cuba buat program-program bagi membolehkan warga terutama di Labuan ni untuk ikut serta dengan memberi apa ni melawat rumah api kita ataupun alat bantuan pelayaran ni supaya orang awam tahu peranan rumah api ini amat penting kepada membantu kapal-kapal supaya selamat. Rumah api dilengkapi dengan 3 jenis lampu iaitu lampu utama, lampu tersedia dan lampu kecemasan bagi memastikan rumah api ini sentiasa berfungsi dengan baik. Jabatan Laut Malaysia akan membuat penyelenggaraan berkala dan ia juga merupakan salah satu petunjuk prestasi utama KPI lampu rumah api berfungsi 99.7% setahun. Bagi memastikan alat sentiasa berfungsi, kita membuat perancangan setiap tahun untuk membuat penyelenggaraan berkala, ya. Supaya di samping itu orang awam pun jika ada maklumat mengenai dengan ketidakfungsian alat bantuan pelayaran yang mana penting, ya. Kalau ikutkan semua barang-barang kita melalui pengangkutan terutama pengangkutan laut, jadi bagi memastikan barang itu selamat kena ada kapal yang selamat. Dan kapal yang selamat dilengkapi dengan kemudahan ataupun panduan alat bantuan pelayaran inilah, ya. Disambut baik generasi muda, Rian Shah Sopian mengharapkan golongan sepertinya berminat untuk lebih mengetahui kewujudan dan kepentingan rumah api. Dapat menarik minat lebih ramai belia-belia di Labuan sebab buat masa sekarang ni apa yang saya nampak tidak ramai yang ambil tahu dan diberikan exposure ataupun pendedahan awal dan sejarah-sejarah lampau yang ada di Labuan dan sekitar Labuan. Program sebegini dianjurkan mungkin setiap setahun 2 kali ataupun setahun 3 kali supaya dia berterusan dan orang-orang baru ataupun anak-anak muda yang baru meningkat usianya diorang tahu tentang keberadaan dan kewujudan geopark seperti rumah api di Pulau Keraman dan Pulau Papan dan sekitar wilayah Persekutuan Labuan lah. Manakala Sabrina Jesse berpandangan dapat menambah pengetahuan terutamanya kepada pelajar sekolah dan dapat dikongsikan kepada rakan-rakan yang lain informasi dan pengalaman yang diperoleh. Bagi saya tumpuan especially pada budak-budak sekolah, dia tidak tahu pasal sejarah-sejarah ni.
So bila mereka datang sini, mereka tengok it's a new thing for them and dia akan jadi sangat excited. So that is one of the attraction for Labuan. Bagi yang pertama kali melawat ke rumah api Pulau Kuraman seperti Frikligo, amat teruja kerana apa yang diandaikan berkenaan rumah api tidak seperti yang dibayangkan sebelum ini. Pendedahan tentang rumah api dan juga pulau-pulau yang ada di Labuan inilah. Sebab sebelum ni saya memang tidak tahu pasal rumah api ini. Paling menarik saya rasa sebab saya dapat tahu tu rumah api. Sebab dalam pikiran saya sebelum ni rumah api itu guna bahan api. Rupanya dia guna itu apalah tenaga apa tu solar tu. Walaupun berasa gayat, tetapi Nurul Ajwa Mazlan juga teruja apabila berpeluang naik sehingga ke pelantar yang hanya mempunyai ruangan kecil dengan penghadang besi. Dulu masa kecil-kecil kan saya baca buku cerita rumah api ni untuk lanun-lanun. Yalah, bila besar sudah tahulah juga peranan rumah api ni, pengalaman saya sendiri untuk sampai ke rumah api Pulau Kuraman ni kan memanglah kena mendaki sikit. Okey, ada juga tangga disediakan bagi yang biasa hiking. Okeylah. Yang tidak biasa tidak apa, slow-slow saja. Saya berpeluang juga untuk naik sampai ke kubah dia tu. Gayat juga mau naik, tangganya besi sempit. Bila sampai atas ada lagi tangganya, lagi curam. Tapi bila sudah sampai atas, keluar ke pelantar tu, puas hatilah tengok pemandangan Pulau Kuraman tu sendiri. Lautnya biru. Cuma bila tengok ke bawah, ada gayat sikit lah. Kena hati-hatilah bila berada di atas tu. Risiko sendiri juga yang tanggung. Tapi, I tell you, puas hati. Dijadikan tumpuan. Malah tanda arah suar di Pulau Papan juga perlu dinaik taraf kemudahan aksesnya agar menjadi daya tarikan untuk umum lebih mengetahuinya dan berminat untuk melihat sendiri tapak warisan sejarah dan dalam masa sama fungsinya kepada ahli pelayaran. Bak kata orang sambil menyelam minum air, sambil berkelah ambillah peluang mengetahui rumah api yang ada di Labuan. Apa yang penting, rumah api yang dibina di pulau dan batuan di seluruh perairan negara bukan sekadar berfungsi mengawasi pergerakan kapal keluar masuk ke perairan negara, malah menjadi bukti bertanda kawasan itu milik negara. Jabatan Laut Malaysia pastinya akan memastikan kedaulatan negara tidak diusik. Malah kehilangan Pulau Batu Putih seharusnya menjadi pengajaran kepada semua pihak
untuk memastikan ia tidak berulang. Jika dilihat statistik ketibaan kapal-kapal di pelabuhan-pelabuhan Malaysia pada 2022, kapal domestik adalah sebanyak 68,774 buah. Manakala kapal asing pula adalah sebanyak 69,587 buah. Ini menunjukkan perairan laut negara juga merupakan salah satu laluan pengangkutan yang penting dan rumah api masih berperanan sehingga kini. Mm-hmm.